Hutan punya. Ini ya. Ini untuk makan. Sayur apa itu? Ini sayur lilin. Lilin. Itu dibakar baru dimakan. Jangan orang Indonesia punya saja, orang Papua punya itu harus lengkap dan makan. Siapa mau makan? Jadi ya. Yang dibungkus ini daun apa ini Tete? Ini daun katal. Kalau orang tua itu sakit apa semua sampai ujung sakit dalam. Kalau dua mata begini Mama Sem, dua mata begini kosong begini ada sesuatu ada jatuh. Kalau biasa-biasa itu dikosok saja baru campur itu dia punya kotoran di sini berarti campur darah itu sudah sembuh satu kali. Jangan sampai saya sudah bungkus begini berarti tidak kering toh. Kalau tidak bungkus, kering itu nanti tidak bisa itu dikosok juga tidak jelas. Oh yang ini. Kita baru jelas. Iya baru kita enak punya, rasanya. Saya belah kayu bakar, saya punya body badan semua sakit. Dalam berarti saya ini kan dokter ini bahaya ini itu asli. Ini obat daun asli. Obat tradisional obat asli namanya daun gatal. Ini gatal ini tidak biasa makan tapi kalau kadang hari ada apa bisul dalam lihat ini leher sakit tenggorokan ya itu baru yang ini bisa makan minta langsung baru iyo bisa makan mentah ini daun itu pica dia sendiri pica Mama saya menyorok ini ada sekarang kabupaten pengguna bintang ini tidak ada uang ini bertahan dengan anggur kupu dulu tahan, tapi hutan punya itu enak. Kalau di kota sini aduh tidak enak. Kalau saya surya boleh. Iya. Oh berarti surya itu baru rokoknya orang kota itu Tete. Aduh keladi yang bagus-bagus ini. Bagus-bagus. Ini macam-macam. Keladi ini putih. Keladi ini putih. Yang paling enak itu ini. Aduh. Ini. Kuning kamera. Ini enak memang. Nuh tuh, kupas kita akan mencet karama minta di mana blok lomba kemarin. Dalam seri bokong lomba apa ya? Hari blok apa semalam? Untuk besok pagi nanti Tete minum di rumah. Besok pagi. Kalau dengan keladi yang masak itu, mama saya moka jahit, kopi jahit. Kalau dengan itu minum enak makan. Weh. Sampai enak, sampai tidur, sono-sono sampai siang malam. Minum kopi jahit itu. Ini masak selesai dulu. Oh nanti besok saya beli kopi jahit. Juga kalau masak kecil-kecil bela-bela taruh begini sampai rampas begini. Enak itu. Kalau oksibil ini keladi kecil. Kampung kita Mama Sem bakar-bakar di sini sana. Iya. Dekat kayu-kayu di situ. Kalau cabur wancang sekali. Macam begini keladi. Besar-besar. Tapi ini kecil. Kalau kampung kami potong-potong sampai kayak birin. Kayak birin macam begini. Tapi satu orang makan macam begini. Tete daun gatal ini dari dulu sudah pakai sebagai obat tradisional. Memang betul, orang tua ada cerita sampai sekarang. Ya memang betul, mujarab sekali ini obat ini daun gatal. Jangan lupa harus obatnya. Biar dokter suster juga mereka sekolah jadi mereka punya pekerjaan jadi orang kerja. Bisa dokter suster juga bisa kasih dia daun gatal itu. Betul. Aduh, rokok ini sudah habis ke apa? Mama saya ini sudah ini. Masih banyak daunnya. Ini orang angkur kubur, tapi sama dengan ini pabrik dari bikin. Sama dengan orang kasih. Mama sudah mau ramai. Kayak ini. Mama saya ini. Aduh. Beda sekali ini. Ini saya tidak biasa dari Mama saya. Tapi bis. Ini sama kulit begini.
Kering dulu baru dia punya kertas. Ini. Bukan kertas, dia punya. Baru rokok ini tadi Tete, itu rokok apa itu? Ini. Yang ini itu yang rokok tadi. Rokok pabrik. Ini anggur kubur. Ini rokok asli. Anggur kubur. Anggur kubur, tapi ini kupi-kupi hitam putih. Terpangkala ino kita dua janji sorong. Itu namanya ada tempel di luar ini, jadi itu anak-anak sekolah minggu dulu itu kita sekolah SD baru rumpino dari Biak Bak Parias Bak Parias rumpino orang Biak yang kami mengajar untuk anak-anak di sekolah ini. Kupi-kupi hitam putih terpangkala ino kiton dua janji janji soro sampai aduh orang bendek tangannya macam begini lima jadi ini macam begini punya orang celana narik tarik sampai di atas ini baru dia sendiri tinggi diri begini tuh mama Sam. Sampai dia bendek tapi dia jarang bikin lucu bikin itu anak-anak sekolah tertawa itu bukan sedikit.